Lahir dan tumbuh hingga masa-masa baru gedenya di Bandung, Raffi Ahmad mulai terbius dunia keartisan setelah ikut kontes sampul sebuah majalah remaja. Ia sadar mimpinya ke arah sana dan mengejarnya. Lulus SMP, Raffi nekat tinggal sendiri di Jakarta dan bersusah payah menghabiskan sekolah lanjutan atasnya sambil menapaki jejak sebagai model dan pemain sinetron. Berawal dari peristiwa yang disebutnya keberuntungan, Raffi menemukan tempatnya di dunia hiburan. Tapi selanjutnya adalah masa-masa penuh perjuangan yang tak mudah. Toh keinginan kuat mengantarkan Raffi ke posisinya yang menarik. Kini di tengah jubelan bintang-bintang muda di layar kaca, tempat Raffi relatif kukuh selama beberapa tahun terakhir, sinetron Olivia di stasiun ini membuktikan daya tarik Raffi yang masih jauh dari redup. Kecuali sinetron, Raffi juga sudah mengecap medium ekspresi lain seperti film dan belakangan digodok oleh Melly Goeslaw menjadi penyanyi dalam grup BBB atau bukan bintang biasa. Bagian terang karir Raffi juga diwarnai pengalaman penuh sesal dan duka. Ada saat di mana jiwanya berada pada titik terendah. Saat itu adalah ketika ia kehilangan sang ayah di usia muda untuk kemudian harus menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga. Dan di antara pahit manis hidup, Raffi juga merasakan percintaannya diwarnai sensasi. Ia menjalani beberapa kali percintaan dengan bintang-bintang muda nan cantik seperti Laudia Cynthia Bella dan Bunga Zainal, Ratna Galih dalam rekam kamera media. Perjalanan inilah yang membuat Raffi kerap disebut sebagai sang playboy. Cukupkah alasan yang menyebutkannya demikian? Seperti apakah gambaran kisah percintaan Raffi dari satu kekasih kepada kekasih lain? Mimpi menjadi seseorang yang terkenal sepertinya mengendap di alam bawah sadar Raffi Ahmad sejak kecil. Tapi Raffi sama sekali tidak membayangkan jalan yang ditempuhnya bakal demikian terang jika saja pada suatu hari di tahun 2001, keluarga dan temannya tidak mengirimkan foto ke sebuah majalah remaja untuk ikut lomba cover boy. Menjadi finalis sampul majalah, Raffi melihatnya sebagai keberuntungan. Dan sebagai anak kelas 3 SMP di Bandung, 2 bulan setelah wajahnya muncul di sampul majalah remaja, Raffi juga kembali merasa mendapat keberuntungan. Gue juga hoki juga, gue itu faktor hoki juga, jadi gue lagi di depan ada satu PH, gue lagi nongkrong di depannya aja, gue nganter kakak sepupu gue. Tiba-tiba ada sutradara lewat, gue disuruh casting, besoknya gue langsung syuting. Gue naik bis dari Bandung ke Bogor, gue naik pas nyampe Bogor gue naik angkot, gue rasain kayak gitu-gitu. Gue dianterin sama, gue juga gak berani juga dulu sendiri, gue masih dianterin sama ada asisten gue. Ya yang rawat gue dari kecil berduanya sama mereka, bokap nyokap gue kan nggak bisa nganterin, sibuk. Ya udah gue naik bis dari Bogor, angkot-angkot Bogor gue kaget tahu edo semuanya kan tuh. Keberuntungan sesungguhnya hanyalah sebuah pola alami dari bakat dan kesungguhan. Jika ada faktor penting yang mengantarkan Raffi Ahmad pada eksistensinya kini, maka itu adalah keinginan yang kuat. Sebab jika ia harus menyerah pada soal apakah ia mewarisi sebuah bakat, anak sulung almarhum Munawar Ahmad dan Ami Kanita itu kerap kali tidak mengerti dari mana bakat itu berasal. Gua bakat, gak tahu bakatnya dari siapa. Nyokap gua gak ada begitu, bokap gua juga gak ada begitu. Gak tahu dari siapa ya. Bingung, gua juga gak tahu dari siapa. Ya mungkin gak tahu gua. Kalau bokap gue mungkin dia ngitungnya pinter, nyokap gue apalanya pinter, gue nggak ada yang pinter tuh dudanya. Iya sih, waktu awal-awal masa sih si Raffi bisa gitu ya acting, tapi kan karena sering ke lokasi syuting, sering ngobrol sama sutradara-sutradara, katanya Raffi tuh katanya ada bakat, katanya gitu. Dan terbukti keberuntungan tidak selalu datang. Ada masa di mana Raffi harus berkeringat memasarkan kemampuan dan keinginannya menjadi seorang bintang. Bersama sejumlah teman seperti Irwansyah dan Dwi Andika, Raffi sempat merasakan terik Jakarta mengetuk pintu-pintu rumah produksi. Sama teman-teman gue sendiri ya yang sekarang di dunia entertain kayak sama Irwan, sama Dwi Andika tuh. Dulu kita suka naik taksi bareng, naik bajaj sama Irwan yang gitu. Kita ke casting tuh yang dari sini ntar casting ke tempat tanya, wih kita patungan deh bayar taksi yang kayak gitu-gitu sering banget. Terus yang wah gila nih, misalnya kita casting dapat si Irwan, gue casting yang dapat gue, masih kayak gitu-gitu dulu. Sama Andika juga yang dari Bandung, kita suka masih ngehayal bareng dulu, wah nih kalau dapat sinetronnya asik ya, kayak gitu-gitulah. Together,
Kita kemudian tahu anak muda ini menemukan dunia yang diimpikannya. Raffi mencecap medium ekspresi tak hanya sinetron dan iklan, tapi juga bintang layar lebar. Dan sebagai bintang muda sejak 2006 lalu, penyanyi dan pencipta lagu Melly Goeslaw mendapuknya bergabung dengan grup bernama Bukan Bintang Biasa bersama mantan kekasihnya Laudia Cynthia Bella, Ayu Sita, Chelsea Olivia, dan Dimas Beck. Gue juga masih belajar, masih les, masih butuh jam terbang yang banyak, masih belum lah. Cuman ya saya juga gak pengen ngecewain Teh Meli karena udah milih gue juga. Jadi saya insya Allah mempertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Lalu bagaimanakah Raffi mengatasi saat-saat titik terendah dalam hidupnya? Seperti apa ia menggambarkan aktingnya dalam sinetron yang tengah naik daun Olivia? Meski tidak lama tenggelam dalam jejak pergaulan yang tidak layak ditapaki remaja, Raffi Ahmad pernah merasakan waktunya tergadai karena kesenangan sesaat. Prestasi sekolahnya tidak menonjol karena kesibukan syuting membuatnya jarang memperhatikan pelajaran. Di usia pancaroba, lepas dari kontrol intensif orang tua, Raffi pernah tergelincir. Mungkin karena gemerlap dunia malam adalah suasana yang menjanjikan riang jiwa usai penat kerja. Ini seperti sebuah kejutan bagi Raffi di usia belasan. 3 bulan tuh rajin banget dulu tuh. Ini gak pernah absen sama kelabing-kelabingan. Tapi gue pikir-pikir duit habis nih cepet. Terus juga badan capek, gak fit, muka kusam, jerawatan lah. Dampaknya gak bagus banget. Sesekali berdusta pada orang tua juga dijalani. Untunglah Raffi bisa melaluinya kemudian. Tapi ini adalah bagian yang kerap kali disesalkan Raffi. Dan saat terendah dalam hidupnya terjadi ketika 13 Juli 2006 lalu, ayahnya meninggal dunia, sementara dia belum sempat memenuhi permintaan terakhirnya yang sangat sederhana. Bokap gue tuh minta banget pengen foto keluarga untuk terakhir kalinya. Sebenarnya tanggal 11-nya tuh gue kosong, jadwal cuma sehari gue kosong, tapi gue gak mau pulang karena tanggung capek. Gue tuh aduh mah, udah ditanggung. Bokap gue tuh pengen, nyokap gue marah-marah tuh, main pulang dong, papa mau foto keluarga. Papa sih gak marah-marah, bokap gue jarang marah. Gue pernah marah-marah, gue nyesel banget tuh. Ternyata gue udah bilang, itu tuh tanggal 11-nya tuh kalau gak salah hari Senin. Bokap gue kan meninggalnya hari Kamis jam 00. Hari Senin gue disuruh foto, gue gak mau pulang, gue karena tanggung cuma sehari, gue bilangnya hari Minggu. Limbung, begitulah Raffi sesaat setelah ayahnya pergi selamanya. Bayangannya tentang sosok dipenuhi tanggung jawab besar untuk mengambil alih peran yang dimainkan sang ayah sebelum meninggal, yaitu menjadi tulang punggung keluarga. Linglung ada, linglung ditinggalin sama seorang komandan, dia pasti bingung lah ya. Cuman tambah lama setelah gue jalanin terus, ya udah memang harus dihadepin, gak boleh gak dihadepin, ya harus dilawan rasa takut semuanya, ya namanya juga. Ya takdirnya kayak gitu, jalannya kayak gitu ya gak usah harus ada yang ditakutin lah. Karena gue percaya juga Tuhan kan ngasih cobaan juga gak bisa kita lewatin gitu. Kenyataannya sisi kekanak-kanakan Raffi bersembunyi di balik keputusan dan sikap-sikap bijaknya. Alih-alih frustasi dan menggugat Tuhan, Raffi justru menguatkan dedikasi dan komitmennya pada pekerjaan. Sebab kemudian kepada hasil kerja kerasnya lah ibu dan adik-adiknya bergantung. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Raffi bahkan rela melupakan sementara keinginannya meneruskan pendidikan ke bangku perguruan tinggi. Gue ngerasa lebih bertanggung jawab besar aja sama keluarga. Lagian gue juga pun laki-laki sendiri kan, jadi ada perasaan yang lebih sama keluarga. Aku tuh kalau sedih lihat dia kalau pulang syuting jam 2, setengah 3. Duh sedih banget gitu, anak gue baru pulang jam segini gitu. Jam 2, jam setengah 3 cari uang cuma buat benar-benar tulang punggung keluarga gitu. Itu sedihnya itu aja. Kini bahkan tengah kemunculan bintang-bintang baru, Raffi tetap sanggup mengukir tempat khusus. Olivia, sinetron yang antara lain dimainkan bersama Velove Vexia, tengah mendapat perhatian pemirsa. Dan dari sisi teman, Velove pun memberi catatan khusus tentang Raffi sebagai pribadi. Chelsea. Lo mau apa? Gue mau jadi cowok lo. Iya.
aku mau ke toilet. Maaf Tios ya. Cerita dan sutradara saya bilang. Karena satu ceritanya Olivia fresh, lucu ya. Ada satu drama yang drama romantisnya ada, komedinya ada, sutradaranya hebat dan juga ceritanya bagus. Dan pemainnya semua hebat. Aku suka isengnya, aku gak suka kalau misalnya dia lagi capek, dia jadi galak. Jadi gak galak sih, cuma lebih diam. Soalnya kan biasanya Raffi kan bawel, berisik gitu-gitu, tiba-tiba diam, aku rada-rada, kok Raffi diam, cuma gitu doang. Lalu bagaimanakah kisah cinta Raffi dengan sesama bintang sinetron? Mengapa Raffi begitu mudah jatuh cinta? Cukupkah alasan menyebutnya sebagai seorang playboy? Jika cinta melulu soal kesan hati, maka wajarlah sungguh jika Raffi Ahmad tak bisa menghitung berapa kali ia jatuh cinta. Tapi cinta yang datang ketika kesadaran akal budinya tumbuh tentu saja bisa dihitung dan diusai kisahnya. Dalam konteks ini, Raffi bahkan menjalani seluruh percintaannya dalam rekaman media. Cinta yang paling berkesan. Cinta, nggak tahu ya gue juga ya. Setiap gue pacaran sih punya kesan-kesan sendiri ya. Ya belum menemukan lah yang berkesan kesan kesan san san sam banget tuh dia. Sama-sama datang dari kota kembang, Bella adalah wanita yang menggoda keremajaan Raffi di awal karir. Hubungan mereka kemudian juga kandas oleh hempasan emosi zaman pacar roba. Tetapi kemudian keduanya menjadi sahabat dan mengurai keindahan yang lain. Anaknya kocak, anaknya gak bisa diem, pecicilan. Tapi dari pecicilannya dia, itu menurut aku kayaknya ada beberapa sifat yang ketutup gitu ya. Dia tipe orang mungkin yang kalau ada masalah dia gak bisa cerita sama orang. Dia mungkin ceritanya sama orang-orang tertentu aja gitu. Dan apalagi dengan sekarang sih untuk perubahannya dia sih menurut aku kayaknya sekarang lumayan jauh banget ya perbedaannya. Sekarang dia lebih tough, dia lebih cowok gitu kayaknya. Kelak Raffi dekat dan mesra menjadi kekasih Bunga Zainal. Masa-masa indah hubungan mereka juga tidak luput dari sorot media mengingat nama Raffi memang tengah menanjak ketika itu. Gemes aja dia orangnya lucu, baik, ngegemesin, terkadang juga suka bikin hati gue jengkel gitu. Dia mah baik. Jengkelnya enggak tadi ngangenin. Enggak juga. Bukan ngangenin, nyebelin, pengen enggak ketemu dia lagi. Dia itu ngegemesin tapi kalau lagi berantem tau aja enggak banget deh. Konflik khas remaja juga menghentikan kisah Raffi dan Bunga Zainal. Keduanya sepakat berpisah dan Raffi sendiri untuk beberapa waktu. Tapi pertengahan tahun 2006, ia sudah kembali mendapatkan pelabuhan yang lain, juga seorang bintang sinetron bernama Ratna Gali. Emang basically kita jadian karena feeling. Terus kalau misalnya ada yang bilang, oh sekarang kan orang kayak gini tuh orientasinya ya cuma ke seks atau enggak materi atau enggak apa ya just for fun gitu. Kita juga having fun ya banyak, pokoknya selama aku jadian sama Raffi juga kita banyak banget funnya kok. Dan Raffi lagi-lagi gagal menjaga hubungan dalam waktu lama. Mungkin ia masih membutuhkan petualangan lain untuk menemukan kematangan dan kebijakan dalam soal cinta. Belakangan bersamanya hadir seorang pendatang baru di dunia sinetron, Tias, yang juga mantan lembu personel klub 80s. Gue tuh sebel banget sama nama Raffi Ahmad gitu, karena menurut gue takilan banget ya gitu, bercicilan kayaknya lompat sini lompat sana. Terus kayaknya kalau sama orang suka so asik gitu, gue ngeliatnya kan ya cuman dari luar doang gitu, gak tau orangnya kayak apa asli. Jadi pas kalau gue lihat dia di TV sih gue suka pengen ganti gitu bawaannya gitu, bawaannya yang Raffi gak penting banget sih ini gue ganti gitu. Cuman ternyata setelah kenal ya gue menjilat udah gue sendiri lah. Menjalani percintaan demi percintaan di tengah rekam kamera tentu saja beresiko. Dari perjalanan inilah Raffi kerap kali didekati dengan sebutan playboy. Saya gak playboy, kalau memang saya menjalin satu komitmen, saya pacaran itu saya ngehargain. Komitmen pacaran saya pun gak kesana kesini. Kecuali kalau misalnya gue udah putus, kebetulan aja pas putus itu, ya kebetulan cepet aja gitu. Oh,
Runtuhnya jalinan asmara Yuni Syara dengan Raffi Ahmad menyeret teman-teman kerja Raffi ke pusaran konflik dua insan ini. Karena dengan lantangnya, Yuni menyatakan tersinggung atas candaan Raffi dengan teman-temannya di atas panggung. Ucapan Yuni ini seperti membidik Olga Syahputra yang kerap menjadikan status janda Yuni serta hubungannya dengan Raffi yang terpaut jauh usianya sebagai bahan candaan untuk menggoda Raffi di atas panggung. Seperti tak mau dipersalahkan, Olga pun angkat bicara. Kesan yang muncul dari Olga, ia ingin mengingatkan Yuni agar bisa berpikir positif dalam menanggapi candaan di atas panggung. Masa pribadi orang mau gue, kalau gini loh, kalau di kan istilah kasarnya kita just kidding, bercandaan gila-gilaan, ya kan? Karena kalau orang yang nonton harus berpikiran positif, wah seru-seruan gitu loh. Karena Olga, Raffi, kayak Luna Maya, sama Ayu Dewi, apapun kita suka bercandaan di panggung, karena itu situasinya di panggung. Tapi kalau udah wawancara kayak begini, berarti ini harus serius, dalam arti ya memang kalau pertanyaannya memang aku harus jawab kalau enggak, karena kan itu sensitif gitu loh. Saya juga udah pernah tegur sebenarnya. Oh, kalau bercandaan Raffi dan teman-temannya di sebuah acara, saya sangat terganggu. Saya sering sekali terganggu dengan acaranya Raffi gitu. Saya ngerasa itu acaranya pacar saya, tapi sering sekali nyentil saya gitu. Masalah janda, banyak sekali janda di Republik ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya masalah tersinggung, bukan saya aja, banyak banget. Saya itu komunitasnya banyak ibu-ibu juga yang sekolahan dan lain-lain. Jadi mereka sering bilang nggak lucu ya kadang acara itu gitu, karena banyak yang tersinggung. Menghadapi kenyataan dirinya kerap dijadikan bahan candaan teman-teman Raffi di atas panggung demi menangguk rejeki, sejatinya hati Yuni menangis. Ia tak bisa menerima lelaki yang ia puja bersama teman-temannya tega berbuat seperti itu. Maka Yuni pun menegur Raffi dengan harapan hal itu tidak terulang lagi. Tapi kenyataan yang diterima tidak seindah harapannya. Maka Yuni pun memilih tidak melihat aksi Raffi dan kawan dekatnya itu yang cara bercandaannya ia nilai kelewat batas. Sebagai pihak yang dipersalahkan, Olga kembali mengingatkan kalau candaan yang ia lempar ke Raffi sebenarnya sudah ditayangkan oleh infotainment. Sepertinya Olga ingin mencari justifikasi bahwa dirinya sah-sah saja melempar candaan seperti itu karena Yuni Syara dan Raffi sendiri sudah bicara di infotainment. Enggak lah, aku ngeliat si Raffi Ahmad, dan memang kalau Olga suka ngeceng-ngecengin ya, seru-seruan ya, bercanda-bercanda. Jadi kalau misalkan sebenarnya nggak ada masalah di Raffi Ahmad, tapi kadang-kadang suka kita bikin masalah. Dalam arti, kenapa lu? Muka lu gitu loh. Kayak banyak pikiran, gitu. Kan itu kan bercandaan kita aja. Kadang-kadang bercandaannya kita itu, di hipotermi misalnya udah keluar. Nah, kita bawa ke bercanda. Tapi mau gimana, akhirnya saya hampir atau jarang sekali nonton acara itu. Hanya karena takut saya tersinggung, gitu loh. Itu sudah bagian dari Raffi, saya nggak bisa komplain dan nggak apa. Itu kan problem di saya, berarti kan problemnya di saya. Jadi sudah bukan hal aneh lah itu hari-hari. Bercandaan yang saat-saat ini saya juga nggak dengar gitu, karena saya hampir nggak berani memang lihat acara itu. Hidup itu kan pilihan, ya kan? Kalau dia pengen bahagia, bahagia. Kalau dia pengen hidupnya istilah kasarnya susah, ya kan? Semua kan dari diri kita sendiri yang buat gitu loh. Kamu saling menyayangi. Sebenarnya temennya harus tahu kalau misalnya meledek terlalu berlebihan, itu dampaknya akan ke kita, hubungan kita. Itu udah pasti.